depan kita punya satu kereta. Oh. Satu kereta di depan kita sudah lap Alina punya keluarga. Ah, itu pun orang. Kenapa? Betelur kereta, betelur yang abun nak selamatkan. Nak kena tolak tu anak kereta. Dah bolehnya okay. Dia lemik. Kita pergi rescue ni. Dulu. Absal. Eh? Siapa bawa? Oh, begini ya. Kau tunjuk-tunjuk gini ya. Kau tahu ni cakap eh? Mana tahu sini ada ikan. Disengaja mancing sini. Baru tukar driver. Sampai tempat yang itu. Oh. Okay, bang. Eh, sana masuklah sini. Sana. Eh, kau kenapa meh? Okey, kita tolak boleh? Tolak, boleh. Tak payahlah nak mancing kat situ. Ah, nak try sebenarnya kami nak try ni mancing di lekan lupak ni ada keta tu yang nak try dulu. Eh, besar ikan ni, ikan. Ikan lupak ada ikan. Di sini tak ada lah, bah. Siapa bawa tadi? Akulah. Ya. Tolak je ni, tolak je boleh. Dah tolak ke sama-sama tolaklah. Tak, dia dalam sangat dah. Tolong. Kalau dia makan sini lagi. Habislah. Tengok. Sebelah sini tadi. Sebelah sini dia start. Itu siapa tu? Tak, dekat situ dia dah apa nama ni? Dah sampai atas tu dia punya kalah dengan berjamburi ya. Jamburi. Habis sudah saya korek tu tanah dia ke bawah tu. Tengok tu kereta apa tu? Sebab saya panggil tu Pak Busu datang. Dia hantar rescue. Kowi lo. Ah, tu bukan Pak Busu. Bishi. Okey. Tapi sana simpang dia, ini manbot ni. Bukan, manbot dekat sana. Manbot yang ke sana. Oh, sini dia. Ah, manbot dekat sana. Ini dia yang saya tanya tadi, kiri ke kanan? Cakap, yang tepi pantai ni ke saya cakap? Ya, cakap. Eh, tepi parit. Oh, boleh. Ah, tu boleh. Tu ada wings tu. Kejap ni. Tak tahu ni kalau Pak Busu ke ni. Pintu ke tak tutup? Minta dia ni. Oh, pintu aku nak tutup. Tutup pintu dia. So, ginilah keadaan kereta si Alina tu. Dia belum memancing lagi dah berenang dah. Kona. Jalan kuning tadi dia. Maksud dia ah, sekarang macam mana? Sekarang kita tarik keluar boleh. Ada wings eh? Ada. Ah, dia punya boleh lah. Apa ni? Pak Busu punya boleh. Ah, dia boleh. Dia ada rescue. Dia ada wings. Ah, tu ada besi bawah tu. Ada besi tu. Tu tarik sikit dia tu. Dah keluar. Tarik sikit je keluar. Aduh. Kita dah pergi jamburi pula ni. Kita dekat mana ni? Dah baru take over. Bukan kata tak lecak tapi boleh dipilih. Sebab tu saya cakap jalan masa sekarang kalau hujan gitu memang ada sukar sikit lah. Okay, saya okay, tak apa. Satu elak ni masuk sana dulu. Pusing. Nasib baik ada Pak Busu. Kalau tidak kita memancing dekat sini je lah. Ah, ini ada kolam ni. Kita boleh mancing kat sini. Eh, apa perasaan anda? Apa perasaan? Dia dah garu-garu dah tu. Dah garu-garu. Kau pula apa perasaan kau? Dia dah 2 kali tidur dah pun. Kau pula meh. Best. Kau pula bro. I won't say much because the new pilot took over me just a few meter away. So good luck to her. Awak pula macam mana perasaan tu? Nak ni tak sama-sama nak mancing ni. Aku dah nak melimpah jalan, dah nak melimpah pancing dah ni di tepi ni tadi. Lambat sikit ni melimpah dah tu. Apa ni pancing ni kat tapi tetap semangat kah? Semangat tak. Dah tengah hari baru start kah bila kita nak strike udang ni. Dah setengah hari daripada pagi tadi. Tapi tadi ni ada bau ni. Tadi lu ada juga tapi yang tebal dia. Dia boleh ni tarik keluar. Tak ingat dia punya tak dekat helak lagi satu punya. Oh. Dia tarik keluar sikit je ni. Ha. Dah keluar tu dah okey lah. Tak ingat tali tadi. Lagi satu dalam helak lagi satu. Okey lah, boleh lah. Satu boleh kot. Alah sikit je. Sikit je tu. Ha. Okey, awak ready eh? Okay, kita nak kita ada satu. Okay, good luck.
Itulah. Okey, ini akan ada cembian ni. Dan jadi off-road ni. Ah, jaga. Slow 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 slow. Slow boleh, slow. Boleh, boleh. Slow slow. Oh. Ah, boleh tu. Masih baik kau tak paksa. Kalau paksa tadi. Oh. Putus. Boleh tolak sikit. Dah keluar. Dah keluar tak? Dekat tayar dekat belakang. Kau tengok dah. Wih, banyaknya. Ini. Ni bekas kaki babi ke apa ni? Lembu. Oh, lembu lah. Oh, tak boleh. Kita tarik dululah. Masih dalam lagi. Dia dah naik atas tu baru boleh jalan. Ya, situ dah gantung. Ah, dah gantung. Tak boleh, tak boleh. Jangan pasal dia. Tak, dia tanya. Kita tunggu dah kejap. Tengok. Okay, ini percubaan kali kedua. Ah, yang pertama dah putus tadi. Kita letak double. Ini kita ikut off-road mana ni bang? Ini kita berada di Kahang, di ya? Kampung Lukut Kahang. Ah, okay, alright. Depan sikit? Ah, depan sikit ya. Sikit, sikit, sikit. Tu Pak Busu. Terbaik owner. Turun padang. Ah, owner. Untuk campsite kita hari ni dia turun padang. Kita dah sesat. Aku lagi teruk tersesat tahu tak? Satu jam keluar masuk. Hei. Aku masuk apa ni? Jalan Tanah Merah. Ni kampung orang asli. Lagi jumpa 10 bonggol aku tahu tak? Lalu 10 bonggol. Jumpa tanah. Eh, apa salah dah jumpa sungai. Kami sendiri tak jumpa sungai lagi. Saya ingat kau di belakang tapi aku tengok dia punya kilometer. Okey dia. 30 lebih kilometer. Okey. Ini yang kedua. Okey, free gear eh. Free. Okey, pelan-pelan tarik, pelan-pelan. Okey, cantik. Lagi sikit. Lagi sikit. Okey. Okey, Alina, okey, cantik. Yeay. Eh, tak gembira ke kau orang ni? Eh, anak-anak kau tak gembira. Dah lepas tak gembira pula. Kau nak camping sini ya? Sudah habis dah mood dia gembira. Eh, berapa lama dah tadi sini? Taklah sampai setengah jam. Oh, baru lagi. Okey, dah lepas. Ah, jadi ini pengalaman eh. So kalau ada kereta-kereta macam gini jangan bawa masuk sini. Ah, kena bawa macam aku punya tu, fuel tu. Iyalah. Ah, baru lepas. Nanti aku bawa fuel lah macam ni. Mak busuk punya. Lagi kuat masuk hutan. Terbaik apa busu, terima kasih. Apa? Ini owner campsite eh. Ah. Memang terbaik eh. Tengok, dia turun padang tau. Eh, apa? Ini dah ada ni je dia. Mana nak cari owner yang macam ni? Mana nak cari owner yang sanggup turun padang? Okey, jom. Okey, jom kita gerak sekarang. Okey. Mi, nak tumpang Pak Busu tak? Ah, nak tumpang Pak Busu pun boleh. Kamu nak tumpang Pak Busu pun boleh. Apa perasaan kamu guys? Macam rasa jembori pula. Tarik tali. Macam rasa ikut rasa jembori. Ya. Pak Busu, nanti boleh ikut jembori. Bawa helak pergi sana. Okey ya. Abun, kita belum tarik udang ha, kita tarik kereta dulu. Yang berdulu keluar nanti kita lepas. Okey, semua dah selamat. Jadi kita akan terus menuju ke lokasi Pak Busu campsite ya. Ha. Di Kahang sini. Ini macam mana pula benda ni masuk dalam ni? Oh. Salah no kain dah lah. Siapa dah baik? Ada. Baby nak duduk sini. Ah, jom baby. Ain ke tengah dia. Ha? Nak ngapa busu ni kedua? Ya, ya, kak ngau kita. Ah, oh, kita baby. Ai tinggal kena. Baby. Ni tarik pergi sana. Okey, sekarang semua nak gerak. Pergi ke campsite Pak Busu. Okey. Okey, terima kasih. Jumpa dan nantikan aksi kami. Si Sepit Biru Sado. Sudah tengah hari ya.